Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oppo Baim, Deng Abdul Sengye di channel YouTube Baim Dirgantara. Kali ini Oppo Baim mau bahas tentang salah satu YouTuber Indonesia yang lagi viral dan sungguh sangat tidak terpuji, sangat memalukan. DP video kalau tidak salah yaitu berbagi daging kurban ke emak-emak tapi isinya sampah. Ini DP video. Kita mau putar dulu DP video. Gak ada DP pesan moral. Anjir, santai leja barokku berikut. Pakai baju kokos tuh atau apa itu kan? Luar biasa ini itu kan? Baju kok atau apa ini? Ntar baru keluar dari sholat. Betul-betul ya. Seperti isinya daging guys. Anjir. Ini YouTuber ini mirip-mirip kita di muka ini. Iya ce, sama dengan Nana di muka. Malah sih. Bagus tuh bikin video ini supaya orang tahu. Oh bukan Nana kata toh. Sekarang kalau nyasal dia sudah tangka. Pemulung guys. Oh. Firman. Sampah. Emang depan ini muka munafik kok. Yes. Berarti angkoh. Oh beda ya. Stop dulu lagi. Demi konten ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang sama dengan ini. Mudah-mudahan untuk di Sangir tidak ada konten yang sama dengan ini. Aku mati aja guys. Met, bagaimana menurut pengana met kalau soal ini met? Kelihatan daging guys. Masih pegang tuh keras-keras. Kalau dari Pak Kita ini memalukan bro. Betul. Kan dia katanya ingin mau kasih naik DP subscriber. Torang saja suka torang pi subscriber naik, cuman nyenak sampai ke hal-hal begitu dan. Ini suka cinya. Lebih enak pakai daster jauh sama di mama akan bikin konten daripada begini. Ya Allah. Ini sama dengan DP kata lain suka kaya kuning cara pancuri dan pancuri orang punya. Sebenarnya ini apa nama nyak terlalu penting juga buat Oppo dan juga buat bro. Cuman ini kan tuh soalnya baking apa ya nama? Makam puji, sungguh mati makam puji ini nama. Karena memang kebetulan dia kata apa YouTuber pemula kalau nyak salah. Ah, jadi rupa orang sementara lagi pemula. Betul lagi ya. Lalu kan pernah itu begini siapa Paleka ya? Ah Paleka. Ini dan dua ini semua ke sama kasih itu apa prank iya kan semua yang baru bagi apa itu kan memang kalau tak isi petunjuk pemama tak bagi tak dusu betul bukan apa dusu ya ini dompet orang tua ini kok sama dengan dompet orang tua so pasti dapat usia dari rumah dapat daging ini cu astagfirullahaladzim. Rumah saja guys. Kerja, berbagi. Kuncilah kajo yang pastilah kajo bawa motor itu. Anjir, eh, noh tabrak yo. Siapa joki auto itu? Tau tabrak yo dan tuh. Target. Miris sebenarnya ini, miris. Nah, padahal mau bakasin no ini. Waduh, udah paling baik sekali. Mau kasih asik. Tunggu. Ini pasti ini orang yang dikasih Akang mau berdoa. Oh, sehat-sehat terus, banyak umur. Ya, berdoa baik. Pas pulang, asik. Mudah-mudahan cilaka. Aduh, mama pe baik sekali. Kasihan sana oma. Sana ini sapu. Oma senang kasihan. Entar bahas sapu. Kenapa ada pikiran ini daging kurban? Aduh, bacong tangan le. Aduh, aduh. Jadi kasih lari. Aduh, tuh. Ya berusaha cepat-cepat supaya pas dorong dia buka, dorong senyidah. Iya, senyidah ada. Bang, kok. Anjir, jerawatan le, men. Anjir, suka be, le. Itu ibu ya. Ah kasihan. Dia semua masuk bawa ke dalam. Kentara mau kasih masuk di kulkas supaya tidak mau busuk. Dan pasti buka lagi sampai.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dah. Satu kata met buat dia. Edo Putra. Ini sedang mencari target-target. Kayak ayam. Karena sampah bro. Sedang bawa. Kayak ayam. Tahu-tahu ngarepin daging. Jo. Target kedua cu. Udah banyak target deh. Jadi kami cari target-target ya guys. Kira cuma satu target deh. Cari, ya. Seharusnya di momen-momen sama yang sekarang ini yaitu di momen hari Lebaran begitu, orang harus saling apa deh nama? Apalagi ini kan di tengah pandemi ya toh, orang harus saling membantu kalau memang ada rezeki saling membantu dan misalnya banyak-banyak sedekah kalau ada lebih kelebihan bukan macam begini. Kalau tahu kalau misalnya ada nggak usah banyak begini. Dia suka modus subscriber konten cara bagini mentang-mentang corona sekarang coba bilang pamon jangan subscribe dari channel subscribe job Baim Dirgantara pe channel. Kalau perlu telidet naik bak komen le kalau perlu bak komen dalam pintu guys telidet naik mannya usah bau ni sih buat enggak usah bau ni cukup bau ni jadi channel ini karena secukup jo tendok pe reaksi ini sama dikalah ku bayi nikah bro main dikalah ku barang apa dang dia semua pijil lagi ya ini ku nak susah ngeri ini memang takut ini siapa mama lah ini oh kesih me sementara baju mur baju kasihan memang ini ada terpuji sekali pe oh solari anjing siang ini takut nih kira siang tahu siang gue betul itu daging. Tapi punya apa rasa kalau itu ringan kan? Mungkin sedikit berat sih. Yeah. Astaga, buka. Astaga, naga wes cukup. Cukup sampai sini. Cukup. Boleh jo. Yang pasti ini YouTuber ini apa tadi? Memalukan dan pahit DP rasa. Pokoknya mudah-mudahan jo Tuhan balas DP segala tingkah ini dia dan teman-teman. Untuk teman-teman istilahnya sesama YouTuber orang, YouTuber pemula, jangan sekali-kali bikin konten-konten begini. Bapering-pering begini tahu-tahu cari konten-konten yang lebih istilahnya yang berbobot, bermanfaat semua. Mudah-mudahan ini seterakhir di video begini. Berikut orang doakan aja semoga dia menjadi yang lebih baik lagi. Ya, orang doakan dia mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Dia dapat apa dia nama? Hidayah dari ini. Karena kita tahu pasti DP niat ini baik, cuman salah penempatan. Tidak pas. DP niat bagus kan untuk supaya DP subscriber naik, cuman ternyata DP cara itu dia salah. Ya. Oke. Itu Jo. Dadah. Subscribe channel YouTube Abdul Sangihe. Oke, dadah. Kasih buat